Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ria Herniati Hari. Ini tuh pas lagi masak, ini tuh spesial katanya tuh. Ada apa kira-kira ya masak spesial udang pasta ini? Ya, kita kasih tahu ya. Ini kan hari ini apa kita dapat post ya, post. Lalu ternyata itu post dari Google AdSense. Nah, jadi apa namanya? Siap-siap deh apa bisa monetize. Oke, ya alhamdulillah ya, semuanya berkah Ramadan. Iya, ini sebagai apa namanya support untuk istri saya ya, saya masakin loh. Istri, karena saya apa nggak ahli di bidang masakan Indonesia, jadi apa masakannya masakan Eropa. Sweet ya, makasih ya Pak, udah support semuanya. Mudah-mudahan semuanya dimudahin lah, lancar kan. Udangnya udah dibalik semuanya, dan ini udah. Udangnya udah agak sedikit mateng ya. Nanti tinggal dikasih bumbu-bumbu yang lainnya. Kalau dibalik kasih apa? Sedikit lagi garam, lalu ladanya. Oh, supaya dan merata ya. Tadi kan yang atasnya, sekarang bawahnya dikasih bumbunya lagi. Ya. Oke. Nah, gitu. Sebenarnya saya juga belum pernah cobain sih masakan Italia ini. Rasanya kira-kira seperti apa? Susu rom ya. Wow, leker banget ini romnya. Gurih banget ini pasti nih, karena ini rom itu sangat gurih kalau untuk makanan Eropa. Tuh.
setelah rumnya mendidih, kita campurkan sedikit garam sesuai selera ya, secukupnya. Sekarang aduk semuanya sampai tercampur rata ya, aduk sampai semuanya rata dan dia mulai tercampur dan kejunya cair ya, bersama rumnya. Jadi itu untuk rumnya udah dicampur dengan keju parmesannya, dicampur rata supaya semua tercampur dan merata. Kalau sudah keju italiansenya udah mencair dan menyatu dengan rumnya, kita tambahkan pastanya. Masukkan pastanya. Aduk rata semuanya. Setelah 1 menit, masukkan udang yang tadi digoreng sebelumnya. Setelah semua tercampur rata, beri potongan petersili yang sudah dipotong-potong. Selesai sudah untuk masak udang pasta ala Roma, dan ini untuk masakannya sudah matang dan siap disajikan. Sebelumnya, jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa di-share dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari kami. Sebelumnya, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini, dan selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Nah, ini untuk pasta udang ala Romanya. Saya mau cobain untuk rasanya. Ini untuk pastanya dulu. Untuk pastanya rasanya enak banget, gurih. Gurih dari rumnya dan kejunya. Ini pakai saus pedas. Nah, ini untuk udangnya. Nah, ini untuk masakannya. Simple banget. Nah, ini untuk udangnya. Untuk udangnya enak. Alhamdulillah, enak banget.